Siapa kamu? Berani masuk ke halaman majikanku? Kau tidak pantas untuk tinggal di bumi Mataram ini. Sekarang juga kau harus tinggalkan bumi Mataram. Memutuskan aku tinggal di sini adalah Gusti Senopati Ngalo. Aku sudah mendapatkan izin dari Ki Juru Mertani ini untuk menunggu keputusan itu. Bohong. Ki Juru tidak gegabah mengizinkan orang yang belum genah asal-usulnya seperti kamu. Sekarang juga, kau harus meninggalkan daerah ini. Kau punya hak apa berani menolak perintahku? Aku punya tekad untuk mengabdi pada Gusti Senopati. Apapun tantangannya, aku tahu kau pasti mempunyai maksud tertentu untuk menghalangi aku. Kurang ajar. Berani kau menghina Wong Mataram, ha? Cuma segini andalanmu. Aku heran kalau Ki Juru Mertani memberimu izin menginap di sini padamu. Ayo, ikut aku. Ger. Maaf Ki Juru. Hamba tidak mengerti semua ini. Tiba-tiba saja Kisanak ini dan mau mengusir saya dari sini. Tenang Kundalini, tenang. Kau akan segera tahu siapa sebenarnya kau bertarung. Saya tidak ngerti. Mengapa dia bersikeras mengusir saya? Bagaimanapun, saya harus berjumpa dengan Gusti Senopati. Sekarang tangkapmu. Bisa tidur. Kau dengar suara-suara itu, Kang Birik? Kalau binatang-binatang merasa gelisah seperti itu, biasanya ada setan. Takut? Enggak. Kemana? Memeriksa kuda. Siapa tahu ada maling. Kamu di sini saja.
Nyai. Nyai. Ibu. Nyai. Ada apa lagi, Bu? Bu, asma Allah, Bu. Nyai. Halo, 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 halo. Kakang tidak tidur di sini. Kenapa Kakang mengingkari janji? Kakang memang benar-benar sudah tidak mencintaiku lagi. Aku baru-baru saja keluar dari kamarmu, Nyai. Sungguh, udaranya panas sekali. Tidak seperti biasanya. Aku seangin kedingin ketika mendengar jeritanmu tadi. Sungguh, Nyai. Maafkan aku. Kalau sekiranya kau menganggap aku salah. Ya? Betul, Bu. Dari sore udara memang sangat panas. Seberangin angin di halaman belakang. Sampai tengah malam. Saya juga tidak bisa tidur. Dan memang, semenjak ibu sakit, saya sulit sekali tidur. Perasaan resah. Yang saya tidak tahu, entah mengapa. Pasti teluh. Oh, jangan sok tahu. Tukang kuda tahu apa soal teluh. Itu urusan dukun, urusan orang yang sudah luwe. Aku sering mendengar bahwa teluh itu kadang-kadang bisa berwujud burung, kadang-kadang seperti ndaru. Buktinya, tepat ketika ndaru itu meledak dan berubah menjadi asap, tiba-tiba demang menjerit. Tidak mungkin, tidak masuk akal. Teluh, mana mungkin berani datang ke rumah Demang Wirojoyo. Kau tahu, Ki Demang itu orang kaya. Dia sudah menyewa dukun sakti untuk menjaga rumah ini. Jadi, pasti rumah ini sudah diberi mantra-mantra. Kakak ingat tadi? Suaranya hutan, burung hantu, dan kuda-kuda kita yang meringkik. Itu karena binatang mempunyai indera lebih tajam dalam soal gaib dibanding dengan manusia. Manusia terlalu baru oleh akal dan kal dan pikiran. Ya, perasaannya selalu majal untuk dapat menangkap halus sifatnya. Walah, omonganmu itu semakin pintar saat biar dibilang hebat. Tukang kuda kok tahu apa soal gaib-gaib. Aku biasa tirakat, Kang Birik. Mengkankan dan tidur. Dan siapapun akan mampu menembus rahasian. Dan kalau hidupnya tidak hanya untuk makan dan tidur. Jadi maksud kamu, kerjaku cuma makan tidur? Saya enak udeli dewi. Tentu saja bukan cuma itu. Ditambah dengan suka memaki teman kerjamu sendiri. Siapkan kudaku. Baik, Tuan. Nyai Demang belum sembuh, Tuan. Aku mau memanggil dukun. Maafkan hamba, Tuan. Apakah penyakit Nyai Demang bukan karena teluh?
Maksudmu? Maafkan saya. Tadi malam, saya melihat ada semacam daru yang melayang dari arah timur. Kemudian meledak, tepat di atas kamar Nyai Demang. Siapa yang mengirimkan? Kecuali Demang Surakarta punya musuh. Dan rumah Demang Surakarta ada di sebelah selatan. Mungkin dari rumah dukunya. Kalau diizinkan, saya bisa mencari tahu siapa yang mengirim telur itu. Kau ini sebenarnya siapa? Aku yakin kau bukan sekedar tukang kuda. Saya tukang kuda, Gusti. Hanya memang dari kecil saya senang katak. Aku tidak suka berburuk sangka, Modusio. Harus lihat dengan mata kepalaku sendiri. Kalau memang ada teluh yang dikirim ke istriku, baru aku bisa percaya. Tuan bersedia, nanti malam kita lihat. Saya yakin, teluh datang lagi. Ada apa ya? Koki Demang terburu-buru. Istri kita semakin parah sakitnya. Mungkin mau memanggil dukun. Oh. Ada teluh yang dikirimkan langsung membunuh korbannya. Tapi ada juga yang mengirimkan penyakit. Biasanya korban sangat menderita. Dan itu sering dilakukan oleh orang yang dendam. Kok ia nyanyi Demang ya? Padahal orangnya baik. Penuh tata krama. Sangat membantu wong cilik seperti kita ini. Dia penuh belas kasih. Mungkin dia pernah menyakiti hati seseorang tanpa dia sadari. Wah, kalau itu tidak tahu. Aku sendiri lebih sering sama Ki Demang. Tanda-tanda sakitnya seperti orang yang terkena teluh Candramuka. Teluh yang sangat kejam. Ada yang menduga istriku kena luki. Bahkan dia melihat sendiri sinar itu datang seperti daru dan meledak di atas genteng. Di atas kamar istriku. Aku melihat memang penyakit istrimu itu agak aneh. Tapi menurut pengamatanku, itu penyakit biasa. Aku sudah membuat obat untuk diminum dan obat bore. Percayalah, Kim, semua penyakit ada obatnya. Sohor daerah ini.